tampil memukau Ramadan Seranta berpeluang besar jadi tumpuan utama timnas U22 di ajang SEA Games 2023. Thomas Bell tunjukkan sikap gentleman, akui PSM Makassar pantas juara. Sempat dilirik PSIS, masa depan Kenzo Nambu mulai terjawab. Sempat dilirik PSIS, masa depan Kenzo Nambu mulai terjawab. Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 musim ini akan segera berakhir. Rumor transfer pemain pun muncul dari beberapa klub termasuk PSM Makassar. Terkait hal itu, Kenzo Nambu nampaknya akan tetap bertahan di PSM Makassar di musim depan. Apalagi Kenzo Nambu salah satu pemain yang berperan mengantarkan PSM Makassar juara Liga 1. Isyarat Kenzo Nambu bertahan di PSM Makassar ini setelah PSIS Semarang dikaitkan dengan pemain asing Nikola Kovacevic. Jika Nikola Kovacevic benar gabung ke PSIS Semarang, maka dipastikan kuota pemain asing Laskar Baisa Jenar sudah lengkap. Artinya, Kenzo Nambu akan tetap duet dengan William Prim di musim depan. Sebelumnya, PSIS Semarang juga sudah mengikat kontrak baru kepada trio pemain asingnya yakni Vitinho, Carlos Fortes, serta Taisei Marukawa. Kepastian Nikola Kovacevic bakal berapat di PSIS Semarang dibocorkan oleh unggahan akun Instagram @liga_dagelan. Saat ini Nikola Kovacevic tengah bermain untuk klub Al Nassr Benghazi dan sudah mencatatkan 4 pertandingan. Sementara itu, melirik dari transfer market, PSIS Semarang pun memiliki beberapa keuntungan apabila berhasil mendapatkan Nikola Kovacevic. Nikola Kovacevic bisa bermain di beberapa posisi berbeda, yakni sebagai gelandang bertahan hingga bek tengah. Memiliki postur tubuh tinggi yakni 1,92 meter, Nikola Kovacevic diyakini bisa dengan mudah memenangkan duel-duel udara di lini pertahanan PSIS Semarang. Kini PSIS Semarang sisa mencari satu kuota slot pemain ASEAN Liga 1 musim ini. Hal itu berdasarkan regulasi terbaru Liga 1 2023 yang bakal menambah kuota pemain asingnya. PSIS Semarang tentunya harus bergerak cepat apabila ingin segera memenuhi kuota pemain ASEAN-nya di Liga 1 2023 mendatang. Menarik untuk dinantikan bagaimana manuver transfer PSIS Semarang jelang bergulirnya Liga 1 2023 mendatang. Thomas Doll tunjukkan sikap gentleman, akui PSM Makassar pantas juara. PSM, Persija, dan Persib Bandung adalah 3 tim yang bersaing dalam perebutan gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Hingga pada akhirnya, Jukoco berhasil mengunci gelar juara ketika kompetisi masih menyisakan 2 pekan lagi. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll pun mengomentari keberhasilan PSM Makassar yang berhasil menjuarai BRI Liga 1 di musim ini. Menurutnya, Jukoco memang pantas menjadi kampiun. Thomas Doll menilai PSM bisa jadi juara lantaran selalu konsisten tampil dengan tim terbaik. Menurutnya, mereka tidak seperti Macan Kemayoran yang sering kehilangan pemain entah karena cedera, sakit, ataukah dipanggil timnas Indonesia. Setelah gagal juara, fokus Persija saat ini adalah finish di posisi kedua. Macan Kemayoran akan melakoni pertandingan terakhirnya dengan menjamu PSS Sleman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 15 April. Dalam laga ini, Persija wajib menang jika ingin jadi runner-up BRI Liga 1 di musim ini. Sebab Macan Kemayoran yang saat ini bertengger di posisi kedua klasemen sementara hanya unggul 1 poin dari Persib Bandung yang ada di urutan ketiga. Kami akan memperjuangkan posisi kedua. Setelah musim yang panjang, para pemain akan melakukan apapun hingga akhir pertandingan. Saya tahu pemain saya melewati musim yang sulit ini dengan begitu baik, tutur pelatih asal Jerman tersebut. Tampil memukau, Ramadan Seranta berpeluang besar jadi tumpuan utama timnas U22 di ajang SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 masih terus mematangkan skuad jelang berlaga di ajang SEA Games 2023 yang akan berlangsung di Kamboja. Sejauh ini tim yang diasuh oleh pelatih Indra Syafri ini masih memiliki 34 pemain di dalam skuad. Dari 34 pemain itu namanya akan dikerucutkan menjadi 20 pemain yang akan dibawa menuju ke Kamboja. Seperti diketahui, striker muda potensial PSM Makassar Ramadan Seranta pun kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia untuk proyeksi SEA Games. Pemanggilan pemain yang akrab disapa Santa ini ke timnas U22 tentunya karena penampilan ciamiknya di musim ini bersama PSM Makassar.
Selain itu, ia juga sukses membawa tim berjuluk pasukan ramang itu meraih gelar juara kompetisi Liga 1 musim ini. Bersama PSM Makassar, Ramadan Santa berhasil menciptakan 11 gol dan 2 assist dari 23 laga yang ia jalani di musim ini. Melihat catatan statistik tersebut, Ramadan Santa berpeluang besar menjadi tumpuan pelatih Indra Syafri di SEA Games nantinya. Melihat hal tersebut, pengamat sepak bola Fadli Idris menyebut peluang Santa menjadi tumpuan itu terbuka sangat lebar. Terlebih pemain ini juga sudah memiliki pengalaman ketika membela timnas Indonesia senior di berbagai ajang. Fadli bahkan menyebut posisi Ramadan Sananta sebagai pemain inti di skuad asuhan Indra Syafri itu terjamin. Terlebih secara statistik, Ramadan Sananta jauh lebih baik dibanding striker-striker timnas Indonesia U22 saat ini. Sebagai informasi, pada ajang SEA Games 2023 nantinya, tim Garuda Nusantara tergabung di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Rencananya pesta olahraga terakbar di Asia Tenggara itu akan berlangsung pada 5 hingga 17 Mei 2023 di Kamboja.